Oke coy, langsung aja kita gas main Nata boy. Dan di sini kita main di Epic ya coy ya. Dan kalian lihat kelakuannya boy. 3M46 pol. Dahlah, ini ya coy ya. Jadi gue bakal bahas beberapa konten spesial Epic ya coy ya, yaitu bahas kelakuan unik user Epic. Jadi untuk kalian yang masih stuck di Epic coy, kalian gimana ya? Sebisa mungkin tuh ngalah aja lah dulu coy ya. Ngalah gitu loh, daripada 3MM kayak gini. Ini kapan mau naiknya kalian ini di Epic terus abadi boy kalau kayak gini coy. Dan gue bakal buat tutorial lengkap untuk kalian biar bisa gendong orang Epic kayak gini ya coy ya. Kalau sukses coy, kalau sukses. Ya tentunya kita bakal pakai Natalia ya coy ya. Jadi untuk kalian kan subscriber gue rata-rata kan itu user Nata coy. Dan kalau masih ada dari kalian user Nata yang stuck di Epic, kalian tonton baik-baik coy. Karena Nata ini fleksibel ya, bisa roamer, bisa godline, bisa jungler, bisa apa aja coy, support bisa juga, semua bisa ya coy. Jadi kita di sini enaknya Nata itu ya gitu boy, fleksibel. Di sini kita bakal main rumor ya coy ya. Cuma jangan buru-buru beli item rumornya dulu, Pak. Jangan buru-buru dulu ya coy ya. Sabar. Oke, APK 1 bos. APK 1 siap, siap. Memang kurang lagi penderitaan gue dikasih boy, boy. Santai, santai. Oke, jadi kita nggak usah beli rumor coy karena APK 1 bos. APK 1. Kalem, kita colek. Kayak gini aja dulu coy. Main kalem aja, main sabar. Colek lagi. Nah, kayak gitu coy. Santai. Udah kena mental dia luar dalam itu, bos. Gue udah kena duluan mentalnya ini. APK 1. Colek lagi. Bro, kebelablasan coy. Santai. Wah, kalau pakai execute mati tadi itu harusnya, boy. Sabar. Tenang ya coy ya, tenang, adem. Oke, fix AVK 1 bos. Bos 3MM AVK 1 pula lagi. Udahlah boy. Aduh, ya udah kalau seandainya enggak mau ngalah ya jangan APK lah, Pak. Udah enggak mau ngalah, APK pula. Udahlah bosok gitu ya coy. Sabar. Tenang, mana ini? Kayaknya recall siapanya ini, si Persia ungunya coy. Santai coy, santai. Oke, datang dia. Colek. Sabar. Kalem Parsia ungu. Tenang, colek lagi. Colek. Oke, santai. Waduh. Mati nih, bos. Ah, kesetun pula gue, Pak. Santai. Lane atas kalah, lane bawah lawan 2 orang, coy. Ya meta Epic memang kayak gini ya, bos ya. Mereka pun 2MM boy, rebutan gitu loh, rebutan di god lane. Kalem. Aduh, sabar coy. Tapi kalau kalian pakai Nata coy, itu fleksibel bos, bisa di mana aja gitu loh boy. Santai, harusnya kita main rumor ya. Cuma karena ini ngapa di clear ini? Ini di clear pula ini si modat ini bos. Santai. Nggak apa-apa ya coy. Biasa Epic, tenang. Untuk kalian yang stuck di Epic, kalian tonton lah ini bos, biar nggak stuck. Sabar, ini pap kuitonya bisa mati bos. Oke, giling, slamet, headshot. Nice, seperti itu coy. Seperti itu indahnya ya bos ya. Peka terhadap map. Enaknya main Nata di mid tuh kayak gini coy. Tenang. Ini kita dapatin ini coy. Santai. Oke, dapat, nice. Sabar ya coy ya, masih bisa imbang-imbang sih ini bos. Jadi kita clear ini dulu. Leslie-nya pun bisa nahan ya boy, bisa nahan. Seenggaknya dia tahu defend. Oke, yang kasihan ini yang di atas coy. Ada part siapa? Sabar. Yang kasihan ini siapanya? Si Claude-nya boy. Kalem. Nanti. Tunggu satu minion lagi ini baru kita rotasi ya coy ya. Kita bakal bantu antara atas atau bawah bos. Kita colek lagi. Oke, sabar. Kita buat dia kesel ya coy ya. Santai. Kita sabar dulu. Wow, dia ulti untuk nge-clear minionnya. Kita killing saja. Bro. Kepleset tangan gue, Pak. Santai bro, di AVK. Iya, udah tahu gue bro, di AVK, Pak. Santai. Bantai terus coy, jangan surrender ya bos ya. Never surrender boy. Nice, cleannya mati dengan sangat indah di sana. Bung, kita langsung back ke bagian atas. Tunggu, kita clear ini dulu coy. Biar Parsianya gak lepus ya bos ya. Santai Parsia, santai. Tenang. Kita ke bawah aja coy. Yang pasti gitu loh, MM 2 biji itu coy. Masa gak bisa kita culik satu ya coy ya. Oke, killing. Paris saya disana body. Sepetan maut saja bung. Meninggal dengan sangat indah saja ya coy ya.
Cole, Cole, Cole. Oke, Karina datang di sana bagikan cacing. Bu, apa yang terjadi kalau udah melakukan ulti? Permisa, 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 permisa. Sumit, cerak. Nice, sangat fantastis sekali. Kan depan begitu, bro, diganggu. Udah AFK ganggu pula lagi, pak. Makanya berak dulu sebelum main ML, coy. Jangan main ML sambil berak jadi APK nih kan, kayak gini nih. Mungkin HP-nya nyemplung di beraknya itu, coy. Nyemplung di WC ya, coy ya. Aneh-aneh aja gitu loh. Ada ya manusia kayak gini, coy. Sabar, wow, Leslie-nya, coy. Leslie-nya bisa menang gak itu? Walah, matilah itu Leslie-nya, pak. Ada Karina, kita backup saja. Bu, ngapain tadi? Aslebet. Nice. Tenang, harus peka, coy. Harus peka-peka. Kalau kita kayak gini, ini mati nih, bos. Mati nih. Nice. Santai. Cloud-nya kok dimit jadinya. Sanggup dia lawan sekedip pap-pap ya, coy, ya. Orang yang bijak tidak akan mengatakan yang sejujurnya. Gimana ya, kalau sempat kita ngelawan papku itu, coy, itu kita nggak bisa ngepres dia gitu loh. Dia kan tebel, coy. Kita bisanya tuh cuma imbang-imbang gitu loh. Nah, tapi kalau darah dia sekarat gitu bisa sebenarnya ya, coy, ya. Santai, nantilah kita jadikan item dulu. Kita fokus yang lembek-lembek aja dulu ya, coy, ya. Fokus yang lembek-lembek kayak ini. Cepret. Nice, sangat indah sekali, Bung. Oke, ada Parsha, coy. Ada Parsha. Cole. Oke, di frame shot dong, Pak. Tenang. Recall lah, Leslie. Recall. Jangan males. Kita ini 4 orang, boy. Kita clear cepat. Santai, atas. Kita nggak usah fokus ke atas dulu lah ya, coy, ya. Si moskopnya kena mental, boy. Tenang. Astaga, itu Leslie ngapain ngambil buff haya, Pak Len? Lo ini lo. Ya ampun, kita gas aja Nathan di sini. Mau ngapain cerita? Slip, drop, nice, mampus. Astaga, sabar, coy. Sabar. Ngapain lagi itu si Leslie-nya farming, berak. Ini Len dia lo dianggurin, Pak. Tenang, coy, tenang. Gak usah panik ya, coy, ya. Sebenarnya gampang kok lepas dari epic ini untuk kalian yang masih epic ya. Khusus subscriber gue yang masih epic, kalian perhatikan aja, coy. Fokus lagi, coy. Fokus push to red. Kalau udah kayak gini ya, boy, ya. Fokus, udah ada momen nge-push tuh, fokus push dulu, coy. Cuma perhatikan map gitu loh. Nanti takutnya kena geng gitu ya, teman-teman ya. Sabar. Nah, kondisi kayak gini kita udah unggul, coy. Level 8 dia masih level 6. Ya udah, langsung kita majuin aja, aktifkan inspire. Cepret, cepret. Ya, cepret. Nice. Mantep, bos. Oh, ini enaknya, coy. Pahami itu juga, unggul level atau enggak, jangan terlalu dipaksa. Ini kita cole. Cepret, cepret. Wah, satu hit lagi, Pak. Tenang. Orang yang bijak tidak akan mengatakan yang santai, coy. Ini kemana enaknya ini, coy? Recall lah, coy. Gak ada mana ya. Jangan terlalu maksa, coy. Oke, mantap. Leslie-nya nge-push ya. Oke, nice. Santai, coy. Kita kalah turret ya. Tapi dapat mid-nya. Dapat, nice. Imbang-imbang turret-nya, boy. Brody-nya udah mulai hidup, Pak. Oke. Brody udah mulai hidup ya, Pak, ya. Udah bagus HP-nya kayaknya, coy. Udah dicuci sama dia ya, bro, ya. Tenang, kita cari celah di sini. Kita incer Nathan. Tiga pemain dengan sangat wonderful, eksklusif, beautiful, top chair. Iya, bung, gak ada yang bisa menghentikan Nathan di sini, pak. Good Nathan, ya good lah. Santai, langsung fokus turret, coy. Jangan fokus skill kalau udah kayak gini. Fokus turret, jangan lupa. Kalem, itu Brody-nya, boy. Rusak lagi HP-nya kayaknya, coy. AFK lagi, bos. Baru hidup sebentar udah AFK lagi ya, boy. Santai. Oke, kita fokus kemana nih, Pak? Tunggu, kita fokus mid dulu lah ya, coy, ya. Kita fokus mid. Oh, ada orang di sini, 2 orang. Sabar, ini bisa kita culik salah satu sih. Kita udah unggul gol sih, coy. Harusnya sanggup lah. Tunggu. Oke, ada Karina. Gas aja, mau ngapain tadi? Didorong. Slepet. Satu pemain. Dapat nggak 2 pemain? 2 pemain, bos. Santai. Tunggu. Oke, nice. Sayangnya turtle. Dapat turtle nih. Mantap kalau dapat turtle ini, Pak. Oke, nice. Coy. Santai. Itu enak kali Brody-nya. Tahu-tahu nanti dia, "Wih, menang gue, Pak." Berak kali ya, coy, ya. Santai, nanti kita report, coy. Kalem. Oke, Parsha bisa mati nih, Pak. Kita udah unggul banget ini, coy. Langsung killing. Cepret. Nice, double kill yang ini. Apa-apa, hampir mati gue, bos. Sabar. Kita recall dulu, coy. Jangan terlalu dipaksa ya, boy, ya.
Oke, Brodinya hidup lagi, Pak. Brodinya hidup lagi. Entah apa maksud dia itu, boy, boy. Suka hati dia aja lah ya, coy. Kita langsung push yang bagian bawah dulu ya, coy. Kita push bagian bawah. Lantai, coy. Jangan fokus skill terus ya. Walaupun udah unggul gini, kalian tuh jangan fokus skill. Jangan fokus skill. Fokus turret. Push ini dulu gitu loh. Push ini kita clean. Abis itu kan minionnya maju nih. Baru kita bisa fokus untuk ke atas, coy. Untuk nge-backup, tengok kondisi lah. Tuh Leslie-nya mau sepek tuh, Pak. Leslie-nya mau sepek dia, boy. Oke, triple kill dong, Pak. Mau sepek dia, boy. Mau sepek dia, boy. Santai-santai kita. Mati dia. Santai-santai kita push aja, coy. Nah, kayak gini ya. Jangan fokus kill. Kayak Leslie itu jangan dicontoh, Pak. Bagus fokus turret dulu, coy. Kill nanti datang sendiri tuh, boy. Kill tuh datang sendiri ya, coy, ya. Santai-santai. Oke, aman ya, aman. Oke, kita gas ini, kita gas ini. Straight shot, nice. Nah, kayak gini aja, coy. Turret bawah dapat, kill dapat gitu loh. Sabar, sabar. Ada moskop, tenang, tenang. Ada sekedip papap, jangan dilawan sekedip papap. Kita nggak ada ulti ya, boy ya. Sabar, sabar. Pantau situasi dulu, bos. Ada Karina juga. Tenang, tenang, tenang. Kita tahan aja di daerah sini ya, coy. Ya. Kita tahan di sini. Oke, tunggu, tunggu, tunggu. Tunggu ulti kita ready, harusnya bisa nih kita bunuh sekedip papap, boy. Akan memberikanmu darah. Killing mangas, lepet, nice. Kayak gitu ya, coy, kayak gitu. Jangan terbawa nafsu gitu loh. Sabar, ditengok dulu gitu. Kira-kira sanggup nggak dilawan? Khusus untuk kalian yang epic ya, coy, ya. Kalau untuk kalian yang udah mythic, udah legend, ya ini jadikan konten hiburan aja lah, bro. Tambah-tambah wawasan gitu ya, coy, ya. Santai, santai. Jadi gue mau bahas spesial untuk epic gitu loh, coy. Biar teman-teman kita yang epic itu ngerti main, jadi enak gitu, bos. Ada kesempatan nge-lord, langsung lord aja, boy. Jangan takut-takut. Bantu lord lah sini. AFK 1, lord. Oke, cepat, cepat, cepat. Itu Brodinya itu, belum tentu dia itu apa, boy. Apa namanya? Main terus gitu loh. Nanti tiba-tiba dia APK gitu loh. Soalnya HP-nya habis nyemplung ke WC itu, coy. Santai. Ya ampun, nggak ada yang mau bantu gue lord lo, Pak. Pak memang lah mukil semua mereka, coy. Coy, kayak gini ya, coy. Jangan diikuti mereka, boy. Bagus kalian tuh fokus lord gitu kalau ada kesempatan nge-lord ya, coy, ya. Susah, susah apanya ya? Susah lah nge-lord makanya. Santai, santai. Oke, kita dapetin ini. Fokus skill aja gitu loh. Tiba-tiba kena comeback. Nah, ini, coy. Jangan sampai ke comeback kalau udah unggul ini, Pak. Sebisa mungkin main objektif ya, bro. Jangan mukil kayak hayanya itu, entah ngapain. Mau mukil aja dia tuh, bos. Sabar, sabar. Kalau gue mukil nggak apa-apa, boy. Kayak gini nih. Nah, slet, spread. Oke, spread. Nggak mati, Pak. Pak, aduh tuh kena tumbuk. Eh, bro, 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 bro. Tolong, tolong. Nah, kan itu, coy. Hati-hati. Nice, mati Karinanya ya. Eh, bro, sempak. Sabar, 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 sabar. Gak mati juga Karinanya loh. Tenang, tenang, tenang. Oke. Nah ini kan, coy, hampir gue ngeblunder, boy. Hampir gue ngeblunder. Itu contoh-contoh kalau fokus mukil, bos. Sabar. Sabar. Adem, ayem. Udah unggul gini udah lah. Fokus turret, fokus lord. Fokus cepat win, boy. Cepat main lagi, cepat naik, boy. Lepas dari epic gitu loh. Jangan disia-siakan kesempatan udah unggul kayak gini, bos. Santai, 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 santai. Kalem, kalem, kalem. Tenang, tenang. Kalau kondisi kayak gini sabar aja dulu ya, coy. Kita pantau aja situasinya dulu. Oke, nice, nice. Langsung fokus turret bisa ini. Kita matikan atanya. Killing, killing. Nice, meninggal dengan sangat indah. Langsung fokus turret, boy. Jangan yang lain, coy. Jangan fokus kill. Fokus turret. Udah. Titik. Win ya, coy, ya. Kayak gitu, bos. Kayak gitu. Nanti gue bakal buat lah episode khusus epic ya, coy, ya. Jadi sekian lah untuk video kali ini ya, bos. Kalau banyak yang suka gue lanjut ya, coy, ya. Tapi kalau nggak banyak yang suka ya gue bakal ngegas di mythic lagi, coy. Ya, kurang lebih kayak gitulah. Biar jadi pembelajaran untuk teman-teman kita yang epic, coy.